Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif hadzal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun masyayikh وسجي وقشنا شهد لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani ma lam a'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-Anfal ayat 70 71 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulliman fil ayn kulli man fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi kulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhida minkum wa yahfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Ya ayyuhan nabi, ya, ini khitabnya masih nabi. Ya, seperti penjelasan sebelumnya bahwa surat Al-Anfal ini ya dilatar belakangi oleh persoalan-persoalan zaman peperangan. Nah, panduan atau guidance di dalam perang ya mulai dari strategi, adab ya, kemudian etika dalam peperangan itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Anfal ini ya dalam pembahasan sebelumnya. Makanya dalam Islam ini ya ajarannya cukup indah. Semua diatur ya, tidak hanya sebatas soal ubudiyah, soal perang pun juga diberikan panduan etikanya. Ya ayuhan nabi, ya, ini khitabnya kepada nabi masih terkait dengan tawanan perang. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Nabi ini siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan al-mab'usu litakmilil khalaik. Yaitu nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sesuai dengan
sabdanya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, dalam menyempurnakan akhlak, ya, tidak sebatas soal ubudiyah. Jadi Islam itu tidak sebatas terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tapi ajarannya meliputi akhlakul karimah, yaitu terkait dengan etika, adab, akhlak, ya, terutama dalam kondisi perang. Nah, ini diajarkan di dalam Islam. Ada aturannya, tidak boleh perang itu, ya, dengan hawa nafsunya. Maka perang apapun dimulai dengan hawa nafsu, ya pasti hasilnya akan bertemu dengan nafsu juga. Gitu. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Yang dimaksud dengan kul, katakan ini ala wajhil ibdoti wa tadkir, yaitu didasari dengan memberikan nasihat, wa tadkir dan peringatan. Bimuktada sufqati nubuwah wal irsad, ya, sesuai dengan, ya, peran kenabian dan memberikan petunjuk. Sufqa. Jadi sufqatun nubuwah itu sebagai salah satu ciri daripada orang-orang yang berdekatan dengan para nabi itu akan dibimbing, ya, pasti pertama dalam hal tauhid, mengesakan Allah itu terlepas dari syirik, ya, khafi maupun jali. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan akhlak, diutami memakarim akhlak. Limang fi aidikum, ya, kul, katakanlah liman bagi orang, fi aidikum, ya, di dalam tanganmu, itu maksudnya man ini orang, orang itu siapa? Minal asro, yaitu dari tawanan. Jadi sampaikan wahai Muhammad dengan dibarengi nasihat, ya, kemudian untuk pengingat, supaya tawanan-tawanan yang ada dalam kekuasaan dalam tanganmu ini terbuka hatinya untuk mengikuti ajaran. Nah, di sini Nabi sudah mencontohkan dalam memperlakukan tawanan itu ada etikanya, tidak bisa diperlakukan dengan, ya, dendam dan penuh kebencian. Bahkan di sini ayat ini, ya, memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk memperlakukan para tawanan itu dengan sebaik mungkin. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan nasihat, wahai para tawanan, ya, in ya'lamillah, in ya'lam, jika Allah mengetahui. Sebab Allah ini al-mutalliq, yang maha melihat. Lidhoma'irikum, terhadap apa yang kamu sembunyikan. Jadi Nabi menyadarkan kepada para tawanan yang masih belum mau beriman, hei, ya, kalian semua sadarilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan.
wa istidatikum, dan ya persiapan-persiapan, artinya ya strategi yang ingin kamu lakukan seperti apa, itu Allah tahu. Fi kulubikum, yang ada di dalam hatimu, khairan, sebuah kebaikan. Jadi wahai para tawanan, jika kamu bisa memahami bahwa Allah itu mengetahui di dalam hatimu, ya, kamu bisa melihat sebuah kebaikan, kebenaran, yaitu dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perangnya Nabi Muhammad ini bukan perang karena rebutan kekuasaan, tidak. Bukan rebutan harta benda, tidak. Tapi perang yang di dalamnya ada misi menyebarkan kalimat tauhid, menyebarkan kebenaran. Maka bagi para tawanan yang sudah berinteraksi, ya, melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, dan tahu bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, bagi para tawanan yang terbuka hatinya, itu pasti akan merasakan dampak dari akhlak Nabi itu berubah kesejukan-kesejukan. Ya, melihat tindak tanduk Nabi, ya, luar biasa, memberikan ketenangan, ketentraman. Ya, maka tumbuhlah imanan, ya. Iman itu bagi yang tadi, yang hatinya terbuka. Tawanan yang hatinya sudah mulai terbuka karena mengamati, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, muncullah keimanan. Jangan-jangan memang yang benar ini Muhammad, bukan kita. Gitu. Ya, buktinya kita ini sudah jadi tawanan, tidak dibunuh, gitu. Malah diberikan hak-haknya. Muncul keimanan. Wa ikonan, dan muncul keyakinan. Ya, saya semakin yakin dengan sosok, ya, Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul. Dilihat dari sisi akhlaknya. Itu muncul keimanan, imanan, wa ikonan, dan keyakinan. Wa itma'annan, dan muncul ketenangan. Mereka merasakan sebagai tawanan diperlakukan dengan cara yang baik. Karena apa? Karena ini ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa nyaman, tidak terancam. Bahkan hak-haknya, ya, ya, mereka dijaga. Wa irfanan, dan mereka mendapatkan pencerahan rohaninya, bagi yang sudah mulai terbuka hatinya untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa orang-orang yang masuk dalam kelompok tawanan ini, ya, pada saat bersama Nabi itu sudah mulai merasakan kebaikan-kebaikan, yaitu melihat akhlak Nabi, ya, melihat tata cara memperlakukan para tawanan, sehingga muncul keimanan, muncul ikonan keyakinan, muncul ketenangan, wa irfanan, dan muncul pencerahan-pencerahan rohani. Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Yu'tikum, Allah akan memberi kepadamu khairan, kebaikan, mimma, dari sesuatu, ukhidha, yang diambil, minkum, dari kalian. Min khitamid dunia, dari, ya, bagian dunia, wahiyya al-ladzat ar-ruhaniyah wal-kusuf wal-musyahadah allatina miqdaru lidzatil jasmaniyah dunaha. Berikutnya, bahwa para tawanan yang tadi mulai merasakan kesejukan, ya, dengan
melihat akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan bahwa mereka mendapatkan khairan, yaitu satu kebaikan, mimma ukhidha minkum, dari sekedar untuk meraih dunia. Mulailah mereka merasakan yang namanya al-ladzat ar-ruhaniyah, kenikmatan-kenikmatan rohani. Karena betapa nikmatnya memandang sang Nabi, ya bagaimana nikmatnya ya, mendapatkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari Kanjeng Nabi, ya, yang selama ini hatinya tertutup, ya kemudian terbuka bisa menerima nur hidayah, sehingga ruhaniahnya merasakan kenikmatan. Beda ya ini ya, karena memang perang yang dilakukan oleh Nabi ya, bukan untuk mengejar sebuah kekuasaan, bukan pula untuk mengejar harta benda, tapi semata-mata untuk li'i'la'i kalimatillah. Maka yang muncul dalam pribadi Nabi adalah keteladanan akhlakul karimah, maka mendapatkan pencerahan dari sisi rohani. Wal kusuf, dan mereka juga mendapatkan anugerah kasab. Kasab itu bisa merasakan ketersingkapan batiniah atau ruhannya. Ya. Seperti contoh Bilal, Bilal bin Rabah. Ya. Bilal ini ya, adalah seorang budak dari kulit hitam. Pada zaman itu yang namanya budak itu tidak ada harganya. Ya, posisinya disamakan dengan posisi kayak orang punya piaraan ya, unta atau kambing. Bisa dijual kapan saja. Tapi ketika Bilal mendapatkan pencerahan ilahiyah, mendengar nasihat-nasihat Nabi Muhammad, ya, terbuka hatinya, kemudian meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, muncullah keimanan, muncullah keyakinan, muncullah ketentraman, karena di ajaran Islam tidak ada diskriminasi soal kulit, diskriminasi soal kaya dan miskin, semua sama di hadapan Allah, ada equality. Karena itu akhirnya Bilal dia sampai mengimani ajaran Nabi Muhammad dan akhirnya masuk Islam. Sekalipun ya Bilal harus menerima sebuah ujian yang cukup berat, yaitu disiksa ya dengan siksaan yang sangat ya sadis ya. Bahkan Bilal yang terucap dari kalimatnya bukan keluh kesah, tapi menyebut ahab, 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 yaitu esa, esa. Kenapa Bilal bisa menyebutkan kata ahad? Karena sudah memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengatur semesta alam adalah ahad. Semua diciptakan oleh Allah yang ahad. Kalau di ahad ini kalau dijelaskan dari sisi ilmu hakikat lebih mendalam lagi, ya artinya kalimat kata ahad yang diucapkan oleh Bilal itu sebagai ekstase keyakinan yang merasakan tentang la maujuda illallah. Artinya tidak ada wujud selain Allah, maka yang keluar ahad, esa, esa, esa itu enggak ada duanya. Ya, maka sekalipun penderitaan Bilal itu ya cukup dahsyat, tapi dari sisi rohani,
ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ada al-ladzat ar-ruhaniyah, ada kenikmatan ruhani, yaitu mendapatkan nur ilahiyah, mendapatkan nur ma'rifah, sehingga yang keluar dari lesan atau bibirnya Bilal kata ahad. Jadi ahad ini bukan sebatas ahad yang pengertian esa, tapi sudah melalui sebuah proses perenungan yang panjang. Jadi Bilal sudah menemukan makna esensi dari ahad. Itu, ini kata ahad ini memiliki makna filosofis sesungguhnya. Jadi jangan diartikan ahad yang disampaikan oleh Bilal ya sebatas ahad, kul huwa ahad, Allah adalah esa, tidak. Tapi sudah ada kasafnya. Ya. Di sini sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah merasakan laddatu ruhaniyah, kenikmatan ruhani. Yang kedua, wal kusuf, Bilal merasakan kenikmatan memperoleh kasaf, yaitu tersingkapnya di dalam memahami alam semesta. Maka kata ahad ini keluar dari lesan Bilal karena muncul dari kedalaman hati yang meyakini bahwa hakikatnya la maujuda illallah. Ini yang istimewa di balik kata ahad yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Wal musyahadah, musyahadah itu diberikan anugerah mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah. Kita lihat ketika Bilal disiksa dengan perutnya dikasih beban batu yang cukup besar, satu sisi Bilal merasakan kenikmatan rohani. Bagi orang luar melihat itu penderitaan yang tidak manusiawi, tapi di sisi lain ya dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani, ini merasakan kenikmatan rohani karena faktor keimanan kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, merasakan anugerah kasaf tentang makna ahad tadi, tidak sebatas ahad kata esa, tapi memahami makna substansi daripada ahad. Kemudian yang ketiga, merasakan musyahadah. Musyahadah itu mampu menyaksikan, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melihat gerak-gerik alam semesta. Ini kalau bukan orang-orang ahli hakikat, ya sulit untuk bisa memahami ini. Ya. Maka pada periode Mekah, termasuk Bilal ini pada periode Mekah, ajaran-ajaran yang lebih dominan ya, disampaikan kepada para sahabat, yaitu ajaran-ajaran berkaitan dengan tauhid, keesaan. Ya, terutama ajaran-ajaran yang terkait dengan ilmu hakikat, kalau istilah zaman sekarang ini, tentang hakikat wujud. Gitu. Maka kalau Bilal menyampaikan ahad-ahad, ya karena Bilal keluar ahad, tapi merasakan sebuah ekstase ruhani yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh yang lain, nah ini yang disebut sebagai kenikmatan ruhani. Allati la miqdaru lidzatil jasmaniyah, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan jasmaniyah. Dunaha. Selain itu, maksudnya posisi Bilal yang merasakan penderitaan yang demikian, yang satu sisi orang luar melihat, ih kasihan Bilal ya, mendapatkan penderitaan yang seperti itu. Tapi dari sisi ruhani, ya, merasakan ladzatu ruhaniyah, merasakan kusuf, merasakan musyahadah, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan jasmaniyah, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Maka pada era periode Mekah, banyak sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy tetap dalam keyakinan dan keimanan. Karena apa? Merasakan
kenikmatan rohani yang luar biasa. Ya. Wa yahfir lakum. Jadi ternyata dengan mengkaji kitab ini, oh kita paham ya kenapa ya Bilal demikian dahsyatnya ya mempertahankan sebuah akidah, mempertahankan sebuah kata ahad. Ya, dan itu tidak sebatas kata ahad yang secara verbal, tapi memiliki kandungan makna yang sangat mendalam. Akhirnya Allah mengirim yaitu Sayyidina Abu Bakar untuk membebaskannya. Wa yahfir lakum, ya, keistimewaan lain ya bagi orang-orang yang dalam posisi hidup pada zaman Nabi Muhammad, tapi ya mereka masih ingkar. Ini yang ditawan ini kan adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, dan mungkin bisa satu kampung, satu daerah, satu wilayah, atau beda wilayah, bisa jadi. Hanya saja mereka posisi saat itu perang itu kan karena mereka masih termasuk kelompok golongan kafir Quraisy. Tapi di dalam hatinya, di antara mereka pasti sudah mulai merasakan bagaimana akhlakul karimah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga muncullah bahwa ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini ajaran yang aja yang benar. Nah, ketika para tawanan yang notabene mereka adalah kafir Quraisy yang ingkar kepada Nabi dan ingkar ya dengan ajaran Islam, tapi ketika nur hidayah masuk ke dalam hatinya, muncullah keimanan, muncullah keyakinan, muncullah ketentraman. Kemudian mereka tidak segan untuk menghadap Nabi dan para sahabat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yahfir lakum, Allah mengampuni segala dosa-dosa masa lalu. Ya, ma sadara ankum minal kufri wal islam, yaitu apa yang pernah kamu lakukan ya pada masa lalu, yaitu berupa kekufuran karena mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir, wal isyan, dan juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di masa lalu. Ini diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini apa penafsiran menurut saya yang luar biasa ya dalam membaca aspek spiritualitas ya para sahabat Nabi dan juga para tawanan ya, dengan pendekatan tafsir sufistik ini. Oh, akhirnya kita bisa tahu bagaimana Bilal bisa demikian dahsyat dalam mempertahankan keyakinannya, dan juga para sahabat-sahabat lain yang waktu itu masih termasuk kelompok kafir, kemudian akhirnya dia ditawan, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Wa yahfir lakum, ya, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan bermula Allah. Allah yang bagaimana? Allah Al-Hadi. Ya, Allah yang memiliki sifat Allah yang sebagai petunjuk, Al-Hadi yang memberikan petunjuk, Al-Hadi li'ibadihi, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Jadi hakikatnya orang mau beriman dan tidak kepada Nabi Muhammad itu semua tergantung Allah, terserah Allah. Kalau Allah memberikan hidayah, ya dia beriman. Kalau dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, tetap ketutup hatinya, ya tidak akan beriman. Ya, contoh, ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya itu masih saudara Nabi, tapi justru ya dua tokoh ini yang paling
berani menentang ajaran Nabi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang masuk Islam atau tidak itu anugerah Allah. Begitu juga dalam kehidupan sekarang ini, orang diberikan kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan itu juga sebagai anugerah batinnya. Ya, tapi ada juga yang diberikan anugerah, dia sudah Islam tapi Islamnya ya masih sebatas Islam ya formalitas. Ya belum mengkaji dari aspek-aspek batiniah, terutama yang terkait dengan ya tauhid, akidah, dan juga terkait dengan akhlak batiniah. Tapi itu tidak apa-apa, karena memang kita kembalikan kepada Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki sesuai dengan ukurannya. Kalau takarannya ini orang memang bebannya mampunya hanya rezeki syariat, ya, hanya sebatas ngaji ilmu syariat dan kemampuannya di situ, ya sudah, memang Allah memberikan anugerahnya, hidayahnya seperti itu. Tapi ada juga yang diberikan anugerah lahir dan batin. Secara lahir ilmunya komplit, menguasai dari fikih, bahkan usul fikih, bahkan ilmu nawasoro, bahkan balaghah, semua dikuasai. Sehingga memahami betul dasar-dasar di dalam agama Islam. Kemudian dia juga mendalami aspek-aspek ilmu batinnya yang sumbernya ada pada ilmu tasawuf yang praktiknya melalui tarekat. Nah, dimensi lahir dan batin, ya ini ya selalu ada pada zamannya. Jadi pada zaman Nabi itu ada sahabat yang mendapatkan rezeki ilmu zahir, ada juga sahabat yang mendapatkan ilmu zahir dan batin. Nah, ini bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain, itu memberikan kesaksian. Seperti Abu Hurairah yang dikenal sebagai perawi hadis termasuk lima besar, ya, di antara para sahabat yang lain, menyampaikan bahwa aku mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu dua wadah. Satu wadah itu sudah aku berikan, yaitu ilmu-ilmu tentang aspek lahiriah, itu sudah disampaikan melalui hadis yang an Abu Hurairah, itu semua sudah disampaikan oleh Abu Hurairah kepada ya siapapun. Maka kalau ketemu hadis Abu Hurairah, ya itu berarti ya yang disebut ini ilmu yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah kepada para sahabat. Ini yang termasuk bagian ilmu satu kantong, satu wadah. Tapi ada ilmu yang satu wadah. Dan ilmu ini adalah ilmu rahasia. Dan ini ya, kalau disampaikan kepada orang umum, niscaya mereka akan menuduhku ya, dengan kalimat kafir. Nah, ini artinya ini ilmu zahir, ini ilmu batin. Artinya pada zaman Nabi ternyata ya, ada sahabat yang hanya mendapatkan ilmu-ilmu lahiriah, tapi ada juga yang mendapatkan ilmu-ilmu lahiriah dan batiniah. Ini Sayyidina Abu Bakar termasuk yang ideal, lahir dapat batin. Begitu juga Sayyidina Ibnu Abbas juga sama, mendapatkan anugerah ya ilmu lahir dan ilmu batin. Maka beliau ya pernah didoakan oleh Nabi ya sampai
akhirnya menjadi seorang mufassir Al-Quran. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jelas orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kalau menurut penafsiran Syekh Abdul Qadir Sunan, Sufqatul Nabi. Orang yang memiliki kedekatan dengan Nabi. Ya. Sufqatul Nubuwah itu kalau kita bahasakan sekarang itu soulmate, ya, memiliki chemistry dengan Nabi. Maka kita bisa lihat bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Beliau orang yang sangat kaya raya, miliuner, tapi keimanannya kepada Nabi sudah luar biasa. Buktinya apa? Buktinya seluruh harta bendanya, ya, diserahkan untuk membela perjuangan Islam. Tidak tersisa untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Maka Rasulullah ya memuji kehebatan Sayyidina Abu Bakar ini, diibaratkan sebagai ya mayit yang berjalan. Artinya ya kepasrahan totalitas, ya, kepada Nabi, ya, di dalam sebagai partner di dalam dakwah ini telah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, diibaratkan tadi, bukan karena banyaknya sholat, tapi karena Abu Bakar menyimpan rahasia-rahasia batiniah, rahasia-rahasia ilahiyah di dalam hatinya. Itu ada hadis Nabi dalam kitab Al-Futuhat ada, dan juga dalam kitab Adrun Nafis Al-Banjir, ya, ditulis Syekh Nafis, juga ada yang menjelaskan soal bagaimana Rasulullah memuji Abu Bakar, yaitu menyimpan sesuatu yang istimewa di dalam hatinya itu. Itu bukan karena sholat, bukan karena yang lain-lain, tapi karena mampu menyimpan rahasia-rahasia ilahiyah itu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, seperti Sayyidina Umar. Ya, beliau orang yang sangat disegani oleh siapapun, tapi memiliki ya kelembutan hati. Ini karena semua sebab efek dari Sufqatun Nubuwah, ya, menjadi partner yang sangat dekat dengan para nabi, sehingga efeknya muncul seperti sahabat, ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, muncul istri sehebat Sayyidah Khadijah, muncul sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karimahullah wajah. Ini didikan ruhaniahnya langsung dengan Nabi, gitu. Digembleng habis-habisan oleh Nabi. Ya, maka apa yang dijelaskan dalam tafsir ini menurut saya ini penafsiran yang sangat mencerahkan bagi kita bagaimana memahami kondisi ya spiritual, ya, para sahabat Nabi, kemudian para tawanan, ya, yang awalnya dia kafir kemudian berubah menjadi beriman, ternyata mereka mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Jadi wallahu dan berulang Allah ghafurun, Allah ini maha pengampun, ya, rahimun, dan Allah juga maha pengasih. Allah bersifat ghafur lidunubihim, karena Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Rahimun ayyarhamukum ba'dama roja'u nahwahu wa anabu. Allah memberikan belas kasih sayang kepada mereka setelah mereka kembali, ya, kepada jalan Allah dan mereka bertobat. Itu. Ah.
inilah ya penjelasan dari ayat surat Al-Anfal pada ayat 70 ya. Kita cukup sampai di sini ya, karena pembahasan berikutnya ini agak membutuhkan tema baru ya, tema baru, supaya pembahasan pada malam ini ya bisa fokus sampai di sini saja. Kemudian ayat berikutnya nanti temanya sudah beda. Ya, mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat. Wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.